Tim Rukyatul Hilal DPP LDI berpartisipasi dalam pengamatan hilal yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Pengamatan hilal tersebut berlokasi di Pelabuhan Ratu. Rombongan Tim Rukyatul Hilal DPP LDI yang dipimpin Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Tri Gunawan Hadi tersebut bergabung dengan tim Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, serta beberapa ormas Islam lainnya di Pelabuhan Ratu. Mereka dengan peralatan masing-masing berkumpul di lokasi pengamatan pada Senin, 12 April 2021. Menurut Tri Gunawan Hadi, LDI turut mengamati hilal tak sekedar memenuhi undangan Kementerian Agama, namun juga menjalin silaturahim dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Secara kepedulian kita terhadap masalah pengamatan hilal ini, LDI juga membeli peralatan-peralatan yang cukup canggih, sehingga memang bersama-sama dengan kelompok-kelompok lain, lembaga-lembaga lain, kita betul-betul punya konsentrasi yang dan kepedulian yang sangat besar terhadap pengamatan hilal ini. Dalam 7 tahun terakhir, LDI turut memantau hilal bersama Kementerian Agama dan ormas lain. DPP LDI bahkan pernah melaksanakan pelatihan hisab dan rukyat pemantauan Ramadan dan Idul Fitri. Harapannya, makin banyak anak muda yang memahami rukyat dan hilal, sehingga ilmu yang langka tersebut tetap lestari. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.